Terima kasih kena menonton channel ini. Sebelum kita teruskan pada isu-isu semasa, sila tekan butang subscribe, like, dan share. Sila tinggalkan komen Anda untuk penambahbaikan. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, hasil utama darurat semua dapat datuk, dipetik daripada Malaysia Deadline. Berita sepenuhnya. Selepas hampir sebulan darurat diisytiharkan, antara hasil utama yang diperoleh adalah semua dapat datuk. Inilah yang disebarkan oleh netizen berikutan 111 menerima gelaran datuk sempena Hari Wilayah Persekutuan pada 1 Februari semalam. Pencapaian selepas umum darurat kes COVID-19 naik, pengangguran naik, harga barang naik, semua dapat datuk. Itulah bunyi satu poster yang disebarkan di media sosial. Semalam, Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa mengumumkan 111 mendapat gelaran datuk sempena Hari Wilayah Persekutuan. Dari 111 itu, 6 orang diberikan gelaran datuk seri utama, 24 datuk seri dan 81 datuk. Antara yang menerima gelaran Datuk Seri Utama adalah Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz dan Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail di samping Yang di-Pertuan Negeri Melaka Muhammad Ali Rustam. Hampir kesemua timbalan menteri dari PAS turut mendapat gelaran Datuk pada kali ini. Jumlah yang mendapat gelaran datuk tahun ini dikira melampau kerana pada tahun lepas hanya 28 sahaja mendapat gelaran datuk sempena Hari Wilayah Persekutuan. Menjadi tradisi pada setiap sambutan Hari Wilayah Persekutuan pada 1 Februari, Yang di-Pertuan Agong akan mengurniakan pingat-pingat kebesaran kepada pelbagai pihak. Menteri Wilayah Persekutuan mempunyai kuasa utama dalam menentukan siapakah penerima gelaran ini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Dipetik daripada Malaysia Deadline. Bye-bye.